Rukina, aku ada di In My Room edisi bulan November 2024. Kabar aku baik. Pastinya happy banget ya, apalagi untuk ditunjuk di bulan November ini. Menurutku cukup menantang banget ya, apalagi untuk pose-posenya. Nah, apalagi kan untuk konsepnya itu tahun 50-an ya, sedangkan aku kan lahir di 90-an tuh, jadi lumayan cukup menantang sih. Tapi overall lancar lah ya? Overall lancar banget sih, alhamdulillah. Yang paling berkesan menurutku di kostum kedua ya, karena itu dapat banget tahun 50-annya, apalagi aku belum pernah ngalamin kan, jadi lebih menantang dan lebih menarik juga menurutku gitu. Untuk semua popel, jangan bosan-bosan ya untuk ikutin terus populer di kontennya, YouTube-nya, channel event-event apalagi, dan jangan lupa untuk beli majalahnya di bulan November nanti ada aku.